Hi gengs, welcome back again with me, Tia. Even if the sun goes down on you, you gotta keep that shine on top, yeah. Guys, you know what? Aku excited banget sama kontenku hari ini karena aku lagi nyobain suplemen diet tapi tanpa harus menjaga pola makan. Gila gak sih? Terbayang gak sih diet tapi nyaman dan endol gitu kan? And this is the product, namanya Slim Shure. Anyway, aku tahu di Slim Shure ini karena aku sering banget baca artikel-artikel pas aku lagi nyari-nyari suplemen diet yang bagus apa. Karena actually aku udah cobain beragam-ragam suplemen diet, dari yang jamu, jelly, minuman yang dicampur, fiber, dan lain-lain, sampai akhirnya aku nemuin dia yang belum pernah aku cobain. And ketika aku baca-baca nih artikelnya di beragam-ragam media, dia ini terlihat amat sangat menjanjikan gitu kan ya. Dari judulnya kayak diet tanpa harus tersiksa, terus mengenali bahan alami untuk diet, bla 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 bla, sampai akhirnya aku mematenkan diri, yuk kita coba, yuk kita beli gitu guys. Nah, buat teman-teman yang lagi on diet atau lagi cari suplemen diet, better you guys stay here, jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Karena ini produk bener-bener Oke, jadi si Slim Shure ini dalam satu box isinya 15 saset, dikonsumsinya sehari 2 kali. Jadi 15 saset ini untuk 1 minggu ya guys ya. Cuman sometimes aku nggak minum dia sehari 2 kali, sering kelewat gitu ya. Jadi aku lebih seringnya konsumsi dia sehari 1 kali aja. Diminumnya kapan? Diminumnya itu sebelum tidur atau sesudah sarapan atau sesudah makan siang. Make sure kalian minum dia after makan ya, jangan sebelum makan. Karena pernah satu waktu aku minum dia, keadaan perut kosong, benar-benar belum sarapan, belum makan apa-apa, tapi aku pengen minum dia karena actually dia ini rasanya enak banget guys. Anyway, nah yang ada aku jadi disentri guys, kayak seharian bolak-balik ke air gitu kan. Karena kan dia ini tinggi akan fiber ya, jadi memang bakalan bikin pencernaan kita lebih sensitif. That's why harus banget di note, sebelum minum Slim Shure wajib makan dulu. Nah untuk rasanya sendiri, tadi aku udah sempet notice si Slim Shure ini rasanya enak banget. Dia ini suplemen diet terenak yang pernah aku cobain ya. Kalau misalnya harus digambarkan, rasanya tuh manisnya ada, asemnya ada, tapi gak terlalu manis, gak terlalu asem, a bit hambar. Terus ada kayak jahe-jahenya gitu. Basically rasanya kayak fruit punch tapi versi lebih sehatnya, gak kayak fruit punch yang kalian minum di kafe. Kebayang gak? And for your information, si Slim Shure ini sebenarnya bukan suplemen diet biasa ya guys ya. Satu, dia ini bisa mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol atau menjaga kadar kolesterol supaya nggak tinggi. Yang ketiga, dia bisa melancarkan sekaligus memperbaiki sistem pencernaan karena dia ini high fiber, dan itu udah kerasa banget sih sama aku fungsi dan manfaatnya. Terus yang keempat, dia ini bisa menurunkan berat badan. Yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Jadi buat teman-teman yang mikirnya kayaknya gue nggak segendut itu loh sampai harus minum Slim Shure, jujurly aku juga nggak gendut-gendut banget ya guys. Lihat ya, aku nggak gede-gede banget, tapi aku ngerasa badan aku tuh udah berat dan nggak ideal buat tinggi badan aku. Nah di saat itulah saat yang tepat kalian cobain Slim Shure, alright? Yang keenam, dia bisa mencegah perut buncit karena ya pencernaan kita kan jadi baik ya, jadi nggak ada tuh sampah-sampah di dalam perut yang pastinya bakalan keluar terus menerus. Sorry ya kalau misalnya a bit disgusting. Terus yang terakhir, dia ini juga bisa memblok lemak jahat. Jadi kalau misalnya diringkas, si Slim Shure ini dia bisa misahin mana yang harus diserap sama tubuh kita dan mana yang harus dibuang. Makanya jargonnya Slim Shure, dan dia tuh ngeklaim kalau minum Slim Shure tuh kita nggak harus repot atau puasa. Jadi makan mah makan aja bebas, dan jujur ya, selama aku minum Slim Shure juga aku nggak ada pantangan makan sama sekali. Terus pasti kalian penasaran, apakah minum suplemen diet dari Slim Shure ini harus olahraga atau enggak? Sebenarnya sih kalau misalnya disebut harus, enggak juga sih, balik lagi ke personal masing-masing ya nggak sih. Kalau misalnya malas olahraga, ya udah nggak usah olahraga yang berat-berat, cukup lah jalan pagi kayak gitu. Tapi
Slim Shure ngasih challenge. Jadi pas paketnya dateng, itu tuh bener-bener lucu dan bikin excited guys. Aku kan buka tuh paketnya. Ternyata di dalamnya tuh bukan cuman produk Slim Shure-nya aja, tapi ada nih meteran badan. Nah ini buat lingkar badan. Sama ada ini, jadi si Slim Shure memang ngasih challenge gitu buat para pelanggannya, salah satunya aku. Ini tuh namanya Weight Loss Tracker dan juga Slim Shure Workout Challenge. Ini tuh challenge-nya ada jump rope atau lompat tali, tapi karena aku nggak punya tali buat skipping, akhirnya aku skip jump rope-nya, tapi aku pakai jumping jack 50 kali. Jumping jack tuh yang begini-begini guys. Nah itu ya, kalian kalau misalnya nggak tahu bisa browsing deh, kalau nggak nanti aku taruh di sini gambarnya. Nah, beres jumping jack 50 kali, dilanjut pakai squat. Gini ya, yang sumo squat, like this. Itu juga 50 kali. Terus rangkaian terakhirnya itu aku plank, like this, 30 detik aja. Nah, tiap gerakan-gerakan tadi itu di-repeat per 3 kali atau 3 season gitu ya. Jadi kalau misalnya jumping jacknya 50 kali, dibikin jadi 150 kali karena dikaliin 3, itu untuk beginners. Terus dari hari ke harinya fisik aku kan udah mulai terbiasa tuh, sampai akhirnya di hari ke-4 atau hari ke-5 aku mulai naikin repeat times-nya. Yang harusnya 3 kali aku tambahin jadi 4 kali, yang harusnya 4 kali aku tambahin jadi 5 kali, sampai akhirnya challenge-nya selesai. Nah, terus kalau misalnya kalian lihat di sini udah aku isi, udah ada yang checklist, ada yang di strip-stripin. Kalau misalnya yang checklist artinya aku memang olahraga rutin, tapi kalau misalnya yang aku garisin itu artinya aku lagi bolong atau enggak lagi olahraga. Terus kalau misalnya di weight loss trackernya ini ada hari pertama berat badan aku tuh 46 kilo. Nah sekarang di hari ke-12 berat badan aku 45 kilo. Sebenarnya kiloannya tuh cuma turun 1 kilo, tapi yang bikin amazing dan bikin excited adalah lingkar pinggang aku turun 5 cm guys, gila gak? Jadi lingkar pinggang aku awalnya 70 cm, sekarang lingkar pinggang aku di 65 cm. Dan jujur li, ini udah kayak berat badan dan lingkar pinggang ideal aku. Jadi celana-celana yang sebelumnya udah susah dikancingin, sekarang bisa dikancingin lagi guys. Happy gak tuh? Jadi kalau misalnya ditanya, puas nggak nih aku ngonsumsi Slim Shure selama 2 minggu terakhir ya? Harusnya kan buat 1 minggu, tapi karena harganya lumayan pricey, jadi aku irit-irit minumnya. Aku lebih sering minum dia sehari sekali daripada sehari 2 kali. Nah, aku minum dia ini kan nggak sesuai anjuran, tapi hasilnya bagus. Kebayang nggak sih kalau aku minum dia sesuai anjurannya? Udah pasti sih badan aku kayak Luna Maya. Untuk harganya sendiri, Slim Shure ini dilabelin Rp290.000 dengan isi 15 saset tadi udah aku mention. Belinya di mana? Aku belinya di Shopee. Mereka punya official shop di sana. Nanti bakal aku taruh di description box. Jadi kalau misalnya kalian mau beli bisa langsung tap the link aja. Terus kalau misalnya kalian pengen konsul dan lain-lain. Nah, jadi si Slim Shure ini ada beberapa varian, ada yang powder kayak gini, terus ada yang kapsul juga. Nah, kalian bisa konsul dan lain-lain, tanya deh yang baiknya kalian pakai yang mana gitu, via DM bisa. Nah, itu tadi cerita dan pengalaman selama aku pakai Slim Shure. Sekarang aku ngeliatin foto before and after, karena memang kalau misalnya badan aku tuh kan before-nya ya berat badannya nggak jauh-jauh banget dari yang sekarang, jadi sebenarnya nggak gitu ketara. Yang ketara banget tuh lingkar pinggangnya ya. Jadi aku bakal liatin lingkar pinggangnya sama temen-temen. Nah, sebelumnya bentukan pinggang aku, perut aku tuh kayak gini ya, lumayan offset gitunya. Nah, kalau sekarang ini udah mulai agak ramping, celana jeans juga udah bisa dipakai lagi. I'm so happy. Oke guys, kayaknya segitu aja review chit-chat aku hari ini tentang suplemen diet kecintaan aku terbaru, yaitu Slim Shure. Kalau misalnya kalian pengen coba, penasaran dan lain-lain, langsung cek-cek di description box. Terus semoga video aku membantu, menginspirasi dan ya bermanfaat buat teman-teman semua ya. Thank you for watching, thank you for joining and thank you for your time. See you in my next video. Bye. Even if the sun goes down on you.